Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang perkembangan moral. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama adalah Siti Mutiah Nurul Ilmi Darojati, yang kedua adalah Lisnawati, dan yang ketiga adalah Nurhasinah. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian pertama, yaitu hakikat perkembangan moral. Istilah moral berasal dari bahasa Latin yaitu mores, yang artinya tata cara dalam kehidupan, adat istiadat, atau kebiasaan. Pada dasarnya, moral merupakan rangkaian nilai tentang berbagai macam perilaku yang harus dipatuhi. Moral merupakan kaidah norma dan pranata yang mengatur perilaku individu dalam hubungannya dengan kelompok sosial dan masyarakat. Moral merupakan standar baik dan buruk yang ditentukan bagi individu oleh nilai-nilai sosial, budaya di mana individu sebagai anggota sosial. Moralitas merupakan aspek kepribadian yang diperlukan seseorang dalam kaitannya dengan kehidupan sosial secara harmonis, adil, dan seimbang. Perilaku moral diperlukan demi terwujudnya kehidupan yang damai, penuh ketentraman dan ketertiban, dan serta keharmonisan. Menurut Santrok pada tahun 2003, perkembangan moral adalah perkembangan yang berkaitan dengan aturan dan konvensi mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia dalam interaksinya dengan orang lain. Anak-anak ketika dilahirkan tidak memiliki moral, tetapi di dalam dirinya terdapat potensi moral yang siap untuk dikembangkan. Karena itu, melalui pengalamannya, interaksinya dengan orang lain, yaitu orang tua, saudara, teman sebayanya, ataupun gurunya, anak-anak bisa belajar memahami tentang perilaku mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang boleh dikerjakan dan mana yang tidak boleh dikerjakan. Baiklah, selanjutnya adalah komponen-komponen moral. Yang pertama adalah kognitif, yaitu teori Piaget dan Kolber. Moral judgment adalah cara seseorang mengkonseptualisasikan benar salah dan membuat keputusan tentang bagaimana bertindak. Yang kedua adalah afektif, yaitu teori Freud. Freud mengatakan bahwa moral feeling atau perasaan mengenai benar salahnya yang menyertai tindakan yang diambil dan memotivasi pikiran dan tindakan tentang moral. Perasaan seseorang jika melakukan kesalahan, adanya rasa bersalah atau tidak. Freud juga menerangkan melalui masa Oedipal, di mana pada masa ini anak-anak melakukan identifikasi dengan salah satu orang tuanya, sehingga terbentuk orang tua di dalam diri anak tersebut. Orang tua dalam diri anak inilah yang menghukum atau menimbulkan perasaan bersalah bila anak melanggar. Selanjutnya, setelah terjadi internalisasi, apakah anak akan bertingkah laku benar atau salah tidak ditentukan oleh identifikasi tersebut, tetapi oleh kekuatan egonya. Apakah egonya mengikuti kata orang tua dalam dirinya atau tidak? Selanjutnya, yang ketiga adalah perilaku, yaitu teori behavioristik. Moral behavior adalah bagaimana seseorang bertindak ketika mengalami kebimbangan atau godaan untuk berlaku bohong, curang, atau perbuatan yang melanggar moral. Didasari oleh teori social learning, pembicaraan berpusat pada dapatkah tingkah laku anak sesuai dengan keadaan internalnya. Horbermauer menerangkan tentang internalisasi aturan-aturan dengan memakai dasar teori classical conditioning. Contohnya, jika anak merasa enak ketika diberi makan, maka akan mengembangkan perasaan anak terhadap ibunya. Kedekatan dengan ibu menjadi pemicu timbulnya perasaan enak kepada anak. Prinsip ini digunakan untuk menerangkan internalisasi aturan. Jika anak bertingkah laku tidak baik dan dapat hukuman, akan timbul rasa tidak enak. Rasa ini menyertai tingkah lakunya. Jadi, internalisasi aturan terbentuk tingkah laku yang menghindari, yaitu menghindari tingkah laku yang tidak disukai di lingkungan.
Metode untuk menanamkan tingkah laku adalah melalui reward dan punishment. Menurut Albert Bandura, aturan benar salah untuk mengontrol tingkah laku anak diperoleh melalui proses modeling. Anak belajar benar atau salah diberitahu secara khusus oleh orang tuanya dengan cara mencontoh perilaku orang tuanya. Selanjutnya, teori-teori tentang perkembangan moral. Yang pertama, teori psikoanalisa. Dalam menggambarkan perkembangan moral, teori psikoanalisa dengan pembagian struktur kepribadian manusia terdiri atas tiga, yaitu ID, ego, dan superego. Ego adalah kepribadian yang terdiri dari aspek psikologis, yaitu subsistem ego yang rasional dan disadari namun tidak memiliki moralitas. ID adalah struktur kepribadian yang terdiri dari aspek biologis yang irasional dan tidak disadari. Sedangkan superego adalah struktur kepribadian yang terdiri atas aspek sosial yang berisikan sistem nilai dan moral yang benar-benar memperhitungkan benar dan salahnya sesuatu. Selanjutnya, teori belajar sosial. Teori belajar sosial melibatkan tingkah laku moral sebagai respon atas stimulus. Dalam hal ini, proses-proses penguatan, penghukuman, dan peniruan digunakan untuk menjelaskan perilaku moral anak-anak. Selanjutnya, teori kognitif Piaget, yaitu tentang perkembangan moral melibatkan prinsip-prinsip dan proses-proses yang sama dengan pertumbuhan kognitif yang ditemui dalam teorinya tentang perkembangan intelektual. Selanjutnya adalah teori Kolber tentang perkembangan moral. Kolber melakukan penelitian empiris lintas kelompok usia tentang cara pertimbangan moral terhadap 75 orang anak dan remaja yang berasal dari daerah sekitar Chicago. Anak-anak dibagi dalam tiga kelompok usia, yaitu usia 10, 13, dan 16 tahun. Penelitiannya dilakukan dengan cara menghadapkan para subjek penelitiannya atau responden kepada berbagai dilema moral dan selanjutnya mencatat semua reaksi mereka. Dalam pandangan Kolber, sebagaimana juga pandangan Jean Piaget, salah satu seorang yang sangat dikaguminya, bahwa berdasarkan penelitiannya tampak bahwa anak-anak dan remaja menafsirkan segala tindakan dan perilakunya sesuai dengan struktur mental mereka sendiri dan menilai hubungan sosial dan perbuatan tertentu sebagai adil atau tidak adil, baik atau buruk, juga sering dengan tingkat perkembangan atau struktur moral mereka masing-masing. Berdasarkan penelitiannya, Kolber menarik beberapa kesimpulan. Yang pertama, penilaian dan perbuatan moral pada intinya itu bersifat rasional. Yang kedua, terdapat sejumlah tahap pertimbangan moral yang sesuai dengan pandangan formal, harus diuraikan dan biasanya digunakan remaja untuk mempertanggungjawabkan perbuatan moralnya. Yang ketiga, Kolber membenarkan gagasan Jean Piaget bahwa pada masa remaja, sekitar 16 tahun telah mencapai tahap tertinggi dalam proses pertimbangan moral. Selanjutnya yaitu tahapan-tahapan moral anak. Tahapan-tahapan moral anak terbagi menjadi beberapa tingkatan. Yang pertama yaitu tingkat 1 atau prakonvensional, mulai dari usia 4-9 tahun. Pada tingkatan ini terbagi menjadi dua stadium. Yang pertama, stadium 1, yaitu orientasi kepatuhan dan hukuman. Individu memfokuskan diri pada konsekuensi langsung dari tindakan mereka yang dirasakan sendiri. Yang kedua, stadium 2, orientasi minat pribadi. Didefinisikan dengan apa yang paling diminatinya, kurang menunjukkan perhatian pada kebutuhan orang lain, dan hanya sampai pada tahap bila kebutuhan itu juga berpengaruh terhadap kebutuhannya sendiri. Yang kedua, tingkat 2, konvensional, mulai dari usia 10-15 tahun. Pada tingkatan ini memasuki stadium 3, yaitu orientasi keserasian interpersonal dan konformitas atau sikap anak baik. Seseorang memasuki masyarakat dan memiliki peran sosial serta mau menyesuaikan dengan orang lain karena hal tersebut merefleksikan persetujuan masyarakat terhadap peran yang dimilikinya.
Selanjutnya, stadium 4, orientasi otoritas dan pemeliharaan aturan sosial atau moralitas hukum dan aturan. Penting untuk mematuhi hukum, keputusan, dan konsekuensi sosial karena berguna dalam memelihara fungsi masyarakat atau ketertiban. Selanjutnya yaitu tingkat 3 atau pasca konvensional, yaitu usia 16 tahun ke atas. Pada tingkatan ini memasuki stadium 5 yaitu orientasi kontrak sosial. Individu dipandang memiliki pendapat dan nilai-nilai yang berbeda serta dihormati dan dihargai tanpa memihak. Selanjutnya stadium 6 yaitu prinsip etika universal atau berprinsip. Penalaran moral berdasar pada penalaran abstrak menggunakan prinsip etika universal. Selanjutnya, tiga tahapan perkembangan sosial menurut Kolber pada tahun 1995. Menurut Kolber, tiga tahapan perkembangan sosial yaitu yang pertama ada tahapan pramoral, yang kedua heteronomi atau berakhir pada usia 6-9 tahun, yang ketiga otonomi yaitu usia 9-12 tahun. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan moral anak terbagi menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dipengaruhi oleh faktor genetika atau hereditas. Yang kedua, faktor eksternal dipengaruhi oleh lingkungan sosial masyarakat, budaya atau kultur, edukatif, dan senjangan antara pengetahuan moral dengan perilaku moral anak. Nah, seringkali terjadi pada anak, yaitu kesenjangan antara perilaku moral dengan perilaku moral yang ditunjukkan kepada anak tersebut. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Nah, diantaranya yaitu yang pertama faktor kebingungan. Nah, disebabkan karena yang pertama konsep moral bersifat abstrak bagi dirinya. Kedua, terdapat kesenjangan jarak antara perkataan orang tua dan orang lain yang berwenang. Terdapat kesenjangan antara perilaku yang dilukiskan dalam media massa yang diajarkan kepada mereka tentang benar atau salah. Nah, yang ketiga, konsep moral anak berbeda dengan konsep moral terhadap teman sebaya. Yang terakhir, konsep moral bertentangan dengan konsep kejujuran, loyalitas, dan kerjasama. Yang kedua, faktor emosi. Sewaktu marah, anak mungkin melakukan hal yang ia tahu dan ia merupakan hal yang sangat salah untuk membalas supaya orang tersebut lain marah. Menurut Harlock, hal-hal yang dapat mempengaruhi kematangan adalah yang pertama gambaran tentang situasi-situasi yang dapat menimbulkan reaksi emosionalnya. Yang kedua, membicarakan berbagai masalah pribadi dengan orang lain. Yang ketiga, lingkungan sosialnya yang dapat menimbulkan perasaan rasa aman dan keterbukaan dalam hubungan sosial. Yang keempat, latihan fisik yang sangat berat bermain atau bekerja. Yang kelima, kebiasaan dalam memahami dan menguasai emosi-emosi dan nafsunya. Yang ketiga, faktor-faktor motivasi atau dorongan. Anak mungkin merasa bahwa berbuat sesuatu itu adalah benar namun menguntungkan bagi mereka atau harap tanpa tahun. Pelanggaran moral yang umum terjadi pada anak. Yang pertama yaitu berbohong. Berbohong, anak kecil yang berbohong biasanya terjadi tidak menipu, melainkan sedang menghayal pada anak yang lebih besar berbohong karena rasa takut akan hukuman atau diejek. Sikap berbohong termasuk dalam penyakit yang dapat merusak jiwa pelakunya. Maka sikap bohong ini harus diobati dengan meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi seseorang pembohong dan yakin dan senantiasa melakukan kebohongan, pasti akhirnya sikap bohongnya akan diketahui sehingga aib dirinya sendiri akan terbuka. Nah, yang kedua adalah kecurangan. Kecurangan dalam bermain umumnya terjadi pada anak dari semua usia karena kemenangan mempunyai sosial yang sangat tinggi. Dan umumnya kecurangan merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang disengaja
dan menggunakan sumber daya organisasi perusahaan secara tidak wajar. Nah, untuk diperoleh keuntungan pribadi dan kerugian orang lain. Yang ketiga, mencuri. Mencuri biasanya dilakukan oleh anak kalau mereka tidak dapat memperoleh sesuatu yang dilakukan dengan cara lain. Tindakan ini bisa diikuti dengan kekerasan jika anak tidak berhasil mendapatkan barang yang dia inginkan. Nah, kemudian merusak. Merusak biasanya tidak dilakukan anak kecil kecuali jika dilakukan secara pembalasan pada anak yang lebih besar. Merusak sudah mulai melakukan. Kalau terjadi kegiatan merusak, biasanya dilakukan oleh kelompok sebagai ekspresi kemarahan. Membolos. Membolos biasanya karena takut merusak sekolah. Pada anak yang sudah besar, membolos karena tidak bisa atau tidak suka atau harapan tanpa tahun. Nah, upaya pengembangan moral serta implikasinya. Perwujudan moral tidak dapat terjadi dengan sendirinya. Apa yang terjadi di dalam diri pribadi seorang hanya dapat dikekari dengan cara-cara tidak langsung, yakni dengan mempelajari gejala dan tingkah laku seseorang tersebut, maupun membandingkan dengan gejala serta tingkah laku untuk orang lain. Tidak semua individu mencapai tingkat perkembangan moral. Adapun upaya-upaya yang dilakukan dalam perkembangan moral adalah yang pertama, menciptakan komunikasi. Dalam komunikasi didahului dengan pemberian informasi tentang moral. Tidak pasif mendengarkan dari orang dewasa bagaimana seseorang harus bertingkah laku sesuai dengan norma agama dan nilai-nilai moral. Tetapi anak harus merangsang supaya lebih aktif di sekolah. Para siswa hendaknya diberi kesempatan untuk berpartisipasi.